lot of people say guitar players are sexy. Tapi, betulkah? Wahai penonton wanita. Boom! Welcome to channel Jugular 97. Oke, video kali ini adalah khas untuk orang yang baru belajar gitar dan juga yang langsung tidak pengalaman, yang beginner dan from zero lah. So yang pro tuh, pergi kamu main jauh-jauh sana. Sebab nanti kamu kasih ketawa saya, Pak, kan? Saya tidak pandai, Pak. Sebenarnya saya tidak layak pun mau ajar kamu. Oke, tanpa membuang masa, mari kita tengok cara saya belajar main gitar. Oke, poin yang pertama, mesti ada minat main gitar. Mesti itu minat tuh kasih yang kau-kau punya, mesti yang membara. Dan juga mesti ada sebab kenapa kamu mau belajar main gitar. Adakah sebab kamu minta puji, ataupun mau cari sumandak, mengurat, ataupun saja-saja, ataupun memang minat yang membara. Oke, apapun tujuan kamu untuk belajar gitar, minat itu penting, ah, ingat tuh. Oke, yang enggak ada minat tuh, enggak payahlah kamu buang duit beli gitar. Poin yang kedua, mesti ada gitar. Oke, tanpa gitar kamu tidak boleh belajar pun, tidak boleh buat apa-apa. Kalau kamu tengok saja video ini, tiada guna juga kalau kamu tiada gitar. So, mesti ada gitar, ah. Sebab experience is the best teacher. You need to have guitar. Sebab kalau ada gitar, kamu boleh pegang, kamu boleh buat penjarian. Otak kuning. Bukan itu, jangan pikir bukan. Penjarian, bah, begini. Oke, guys, sebenarnya saya ada dua gitar, yaitu ini dan juga ini. Ini saya beli di Ranau dulu. Masa first-first saya ada keinginan untuk memain gitar. Jadi beli inilah. Harga dia murah saja. Harusnya bawa 100 kalau tidak silap lah. Dan ini gitar ini, quality dia tidaklah bagus. Tapi yang penting dapat belajar. Dan ini pula ialah gitar kedua. Saya beli di Terengganu. Harga dia 200 lebih. Gitar ini oke sedikit daripada yang pertama, daripada yang ini. Sebab ini boleh sambung amplifier lah. Tapi quality baik atau buruk, yang penting ada gitar untuk mau start belajar, ah. Poin yang ketiga, belajar basic chord. Biasanya orang guna chord C, F, G, E minor, E minor, D minor. Itu basic chord-nya. Dan sebenarnya ada banyak lagi chord, tapi kamu boleh cari di internet lah sendiri, kan. Kan dunia di ujung jari. Ada banyak tuh di YouTube ataupun di Google, banyak lah. Kamu sendirilah selonggara. Disclaimer. Oke, masa kamu main gitar kan first time, jari confirm akan sakit. Nih, jari ujung-ujung jari ini confirm akan sakit, sampai ada rasa mau give up pun ada. Sebab first time kan mau main gitar. Sebab ini sebenarnya agak keras lah juga untuk beginner lah. Ini membawa ke poin yang keempat. Poin yang keempat, mesti selalu bermain gitar. Kalau boleh, setiap hari kamu mesti main juga gitar sekurang-kurangnya 20 menit sehari. Sebab kalau kamu selalu main, jari akan menjadi keras yang di ujung-ujung lah. Dan lepas jari keras kan, tidak sakit sudah tuh. Percayalah. So, setiap hari ambillah masa untuk hafal-hafal chord tuh. Extra tips. Tips yang kelima, cara untuk ikut beat lagu ataupun tempo. Oke, selepas kamu sudah selesai 4 poin tuh, kamu bolehlah ikut nih. Oke, first, kamu pilih lagu yang paling kamu suka, yang paling simple dan paling kamu suka. Oke, lepas itu cari lirik lagu tuh, dan mesti yang ada chord, ah. And then, ambil gitar, sediakan minda, dan juga pasang lagu tuh sambil-sambil kamu tengok tuh lirik, dan kamu main.
main ikut tuh kode di lirik dia sambil dengar lagu. Ini sangat berkesan sebab buktinya dulu saya suka lagu Atmosfera, Berakhirlah Sudah. Saya selalu dengar, saya selalu ikut diorang cara main, saya pasang lagu diorang, saya main, saya hafal kode diorang, dan akhirnya saya pandai main lagu itu. Ini saya belanja si kita. Berakhirlah sudah. Itu music berbunyi sambil-sambil kamu apalah main gitar. Acah-acah kamu gitaris diorang lah begitu. Senang cerita. So itulah basic cara saya belajar main gitar. Dan remember, paling penting minat. Tanpa minat kamu tidak akan kemana. Oke? Because love is always number one. Sebenarnya senang saja mau main gitar. I love you. Itu main gitar. Tapi kalau main gitar dengan betul, itu yang perlu makan masa. Oke guys, kalau kamu rasa video ini membantu kamu, jangan lupa tekan like, subscribe, comment, dan share. Mana lah tau kan, family, girlfriend, boyfriend, kawan, anjing kamu mau belajar main gitar kan, bolehlah kamu casting video nih. Dan kalau kamu pandai sudah main gitar, jangan sombong ah. Ingat-ingat juga siapa yang ngajar kamu, saya. Indah bah, main-main saja. Oke, okay, thank you for watch. Ada satu soalan saya mau tanya. Untuk wahai wanita, mana kamu lagi rasa seksi? Pemain gitar kah? Pemain keyboard? Coba bagi tahu saya di komen ah. Atuk-atuk kadigaman, paintangau temadau lepian, tebuk dahu kutungan nembak laut, kikasut negi dahu binulang. Ohoy, dilai gaman masih handsome. Ngingis diminan kini pun negi daun keamas kira suk desinim bayaka ode linggang ala ala pesumanda. Oh hei dilai minan mesilawan. Poin yang keempat, selalu bermain gitar. Kalau boleh setiap hari.